105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw, masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda pastinya di malam hari ini. Dan kebetulan sekarang di formasi pukul 20.15 di edisi 22 November 2021. Gimana kabar Anda malam ini? Masih semangat? Tadi kita bertemu di Belajar di Udara ya sore hari. Sekarang kita sudah masuk di acara Malam Puisi Raw FM with Siswi SMA Negeri 1. Dan tentunya di program Observasi, obrolan seputar petualangan seru sehari-hari. Baik, kalau gitu di studio Raw FM sudah hadir dua tamu cantik kita. Ya, pastinya Siswi SMA Negeri 1 ya, karena acara malam ini bareng Siswi SMA Negeri 1. Baik, kita sapa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini yang cantik-cantik? Boleh yang pakai kacamata dulu deh ya. Halo Kak, saya dengan Naura. Saya siswa SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan. Lebih tepatnya, saya sekarang duduk di kelas 12. Oke, kelas 12. Udah mau selesai ya? Iya Kak. Baik, sebelahnya ada siapa? Halo Kak, saya Rizky Putri Tamaruna. Saya dari SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan dan kelas 12 juga. Oke, kelas 12 ini sekelas ya? Iya Kak. Waduh, asik. Ini dapat sekelas ya. Oke, gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, baik Kak. Iya, baik. Alhamdulillah, baik katanya. Dan oke, masih semangat ya? Semangat dong. Kak. By the way, ini kita dari Naura sama, oh Sri panggil Rizky aja ya. Oke, Kak. Atau nama bekannya siapa nih? Tama? Tama, Kak. Oke, nama bekannya Tama. Baik, kita beralih ke Tama aja ya. Naura dan Tama mau baca puisi berapa nih? Kira-kira ada beberapa sih, Kak. Ada beberapa, tidak bisa disebutkan ya. Oke, yang pasti rekan Rau kamu dengar aja ya. Dan untuk fansnya Naura sama Tama, boleh silakan bergabung di live Instagram kita di @rawfpadangsidimpuan. Kamu boleh sapa-sapa di sana, komen-komen, atau juga kirimin puisi kamu berbentuk teks, boleh. Nanti akan dibacakan oleh Naura ataupun Tama. Dan untuk Anda mungkin langsung ke via chat WhatsApp kita juga boleh di 0822 99 99 6105 ya. Dan baik, kalau gitu kita ke puisi dari si Tama dulu deh ya. Tama, puisinya kali ini tentang apa atau judulnya apa? Ini tentang Ibu Pertiwi, Kak. Ibu Pertiwi, Ibu Pertiwi. Oke, okay, ini agak slow ya. Baik, kalau gitu kita cek dulu deh. Ya, yang mana nih? Instrumen yang cocok untuk menemani puisi kamu. Oke, okay, ya ampun. Bingung nih kalau soal instrumen nih, bentar ya. Kira-kira ini buatan sendiri atau... Kalau ini dari internet, Kak, tapi dari... nanti ada buatan sendiri. Oke, ada buatan sendiri. Ada, baik, Kak. Keren. Baik, kalau gitu rekan Rao enjoy dengan puisi Tama. Jangan menangis negeriku, oleh pena usang sang penyair. Rintihmu terdengar menyayat, kala anak bangsa menelan lara. Jeritmu menggema, merobek telinga ketika bumimu terkoyak. Apa yang harus kami perbuat? Kami lemah, hanya mampu mendengar rintihan dan jeritanmu yang merobek hati kami. Apalah daya, suara kami telah diabaikan, rintihan kami tak pernah didengar. Maafkan kami yang tak mampu menjagamu. Ampunkan kami yang hanya mampu saksikan zolimnya sang raja. Karena kami hanya kelakai kering tiada guna. Untukmu negeri, redam jeritanmu agar tak merobek telinga kami. Jangan biarkan anak-anakmu meratapi deritanmu. Tersenyumlah agar anak bangsa tak lagi terbuang. Cukup kami meratap dengan tangis. Tersenyumlah negeriku.
Oke, itu dia puisi pembukaan ya. Baik, Rekan Rau, sekali lagi kita ingatkan untuk Anda yang punya puisi, baik itu berbentuk teks, audio, video, juga boleh kirimkan aja langsung ke 0822 99 99 6105, WhatsApp ya pastinya. Dan kalau misalnya berbentuk teks, nanti akan dibacakan oleh Tama sama Naura. Siap? Siap, Kak. Oke, okay, baik, kalau gitu kita ke Naura ya, Rekan Rau. Gimana Naura, puisi kamu tentang apa nih? Kebetulan di hari Kamis nanti kita ada Hari Guru ya, Kak. Mm-hmm. 25 November. 25, lupa ya sih, si Naura. Jadi okay, ini puisinya mengenai guru, Kak. Mengenai guru, baik. Dan ini ciptaan sendiri atau gimana? Ini ciptaannya teman Naura, Kak. Ya, siapa tuh? Boleh dong dikasih tahu. Doi barangkali. Oke, okay, kalau gitu Rekan Rau, enjoy. Masa depanku, karya Miranda Harahap. Embun pagi terbawa angin, dingin menusuk kulit. Dengan seragam putih abu-abu, menyandang ransel berisi segudang ilmu, diikuti oleh tekad yang begitu tulus. Aku berlari menuju bangunan tua. Sesaat langkahku terhenti. Aku melihat wanita setengah abad melangkahkan kaki, meninggalkan keluarganya demi mendidik kita yang tak sealiran darah. Merelakan letih dan lelah demi masa depan yang cemerlang. Aku menunduk dan meneteskan air mata. Dalam pikir, aku harus sukses. Aku harus jaya. Masa depanku harus indah, seindah goresan-goresan kapur yang digoreskan olehnya. Aku berlari dengan harap menggapai kesuksesan. Saat itu juga masa depanku bermula. Guruku, aku sukses. Aku berjaya. Senyumku mengembang semanis tebu. Tak ada sedih di pipiku. Aku berapi-api membuktikan aku sudah juara. Jerih payahmu dalam membimbingku telah tergantikan dengan kesuksesanku. Selamat pagi pahlawanku. Selamat berkreasi bagi negeri. Menciptakan generasi tak terlawan demi kemajuan Ibu Pertiwi. Terima kasih guruku, terima kasih pahlawanku, pahlawan tak tergantikan, pelita dalam kelamnya malam. Oke, sudah ya. Gimana, udah plong? Udah dong. Oke. Oke, satu-satu Rekan Rau, mereka sudah membacakan puisi mereka. Kalau gitu, nah kita break dulu sebentar ya. Jadi buat Rekan Rau dimanapun berada, yuk silakan kirimkan puisi kamu. Boleh puisi cinta, boleh puisi tentang sahabat, boleh puisi tentang hari guru seperti yang dibacakan oleh si Naura ya. Kamu boleh bergabung dengan kita melalui via chat WhatsApp di 0822 99 99 6105. Dan juga kamu boleh bergabung di live Instagram kita di @rawfmpadangsidimpuan, ataupun di live Facebook kita di @rawpadangsidimpuan. So jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padangsidimpuan. Rekan Raw masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda pastinya di malam hari ini, tentunya di formasi pukul 20 lewat 33, berarti sudah setengah 9 ya. Dan masih di acara malam puisi Raw FM with Siswi SMA Negeri 1.
itu. Ya, masih bareng tamu cantik kita, ada Tama dan juga Naura ya rekan Rau. Dan kembali seringatkan untuk Anda, boleh silahkan bergabung bareng kita untuk kirimkan puisi Anda di 0822 9999 6105. Baik, gimana masih semangat Tama dan Naura? Semangat kak. Oke, ini kita ke puisi Tama dulu. Tama tadi sudah sapa-sapa fans ya. Kayaknya banyakan fans kalian deh ya. Oke, baik, puisinya ini judulnya apa yang selanjutnya? Ini judulnya Ibu Pertiwi, kak. Ibu Pertiwi, oke. Baik, kalau gitu kita pilihkan dulu backsoundnya ya. Yang mana nih yang cocok untuk menemani puisi dari si Tama. Oke, sudah ketemu rekan Rau. Jadi untuk Anda, enjoy. Ibu Pertiwi. Kulihat tangis di wajah ibuku. Kuusap wajahnya dengan jemariku. Kurebahkan kepalanya di pangkuanku. Kudendangkan syair penyejuk kalbu. Lalu kutanya padanya. Kudengar ceritanya. Kuresapi kisahnya. Kulihat matanya. Ibu bersedih. Anaknya saling caci demi agama. Anaknya saling sikut demi kekuasaan. Anaknya saling fitnah demi suara. Anaknya saling tuding demi istana. Ibu bersedih. Cinta tak lagi jadi yang utama. Ketika nafsu kuasa menguasai dada. Janji hanya pemanis retorika belaka. Demi simpati rakyat jelata. Ibu bersedih. Kisah yang dibangun dengan kasih sirna sudah. Berganti caci maki dan luda. Seperti yang sudah-sudah. Politik yang mulia berganti nafsu seraka. Kukuatkan hati ibu. Masih ada harapan pada anak-anak ibu. Merekalah kaum muda. Dengan pena dan buku di tangannya. Dengan cinta dan kasih dalam dadanya. Dengan keberanian dalam sorot matanya. Dengan idealisme dalam dirinya. Yakinlah bu pada mereka. Sebagaimana mereka yakin pada dirinya. Kulihat ibuku tersenyum. Ibu Pertiwiku. Oke, sudah dibacakan oleh Tama satu puisi. Dan sekarang kita ke Naura dulu. Naura, ini puisinya judulnya apa nih? Judulnya Sampai Jumpa, kak. Ini Sampai Jumpa? Ini untuk yang... Ini kan Naura lagi kelas 3 ya, udah mau tamat. Jadi ini nanti ceritanya kayak perpisahan gitu. Waduh, sedih banget. Oke, baik kalau gitu rekan Rau, enjoy. Sampai jumpa. Hari ini masih sama seperti hari-hari biasanya. Kita masih duduk bersama di ruangan yang sama dan menertawakan hal yang sama. Tapi ini hanya tinggal beberapa saat lagi. Kita akan berjuang dan memulai lembaran baru lainnya. Berat rasanya untuk melepaskan kalian. Sakit. Sakit rasanya hati ini melihat senyum kalian yang hilang secara berlahan-lahan dari pandanganku. Inilah yang kubenci dari pertemuan. Mengapa ujungnya selalu diakhiri dengan perpisahan?
kau selalu datang di saat yang tidak tepat. Percayalah, aku pernah memaksa Tuhan untuk membuat kita selalu bersama. Di tengah perjalanan, aku berpikir, apakah aku salah untuk meminta itu? Memang Tuhan Maha Adil. Di saat aku sudah merasa bahagia, maka Dia pun memberikan ganjarannya. 3 tahun bersama, aku merasa ini masih terlalu cepat. Tolong, beri aku sedikit waktu lagi untuk mulai membiasakan diri tanpa adanya kalian. Beri aku waktu untuk bertahan tanpa adanya keceriaan, keanehan, serta tawa kalian dalam hidupku. Ingat, perjalanan kita masih panjang. Bertahan atau merelakan, bersama atau berpisah. Apapun itu, aku akan selalu ada di sisimu. Jika ku lanjut lagi, mungkin semesta pun akan lelah mendengarkannya. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah memberikanku perjalanan hidup yang begitu luar biasanya dan menjadikanku pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas segala tawa, air mata, dan kekesalan yang kurasa selama ini. Harapanku tidak banyak. Tolong, jangan lupakan kenangan kita. Tolong jangan lupakan perjuangan kita. Dan yang terakhir, tolong jangan lupakan aku. Oke, itu dia ya. Sudah masing-masing satu ya, jadi udah 2 ya tadi di sesi pertama dan kemudian ini. Baik, kalau gitu masih ada lagi puisi? Masih, Kak. Masih ya. Oke, ini tatap-tatapan ya rekan Ram. Baik, kalau gitu kalau puisinya dari si Tama masih ada berapa puisi lagi? Ada sekitar tidak terhingga. 2. Oke, jadi ini mau yang mana lagi nih? Puisi judulnya apa? Lembayung Jingga. Lembayung Jingga. Ini yang karya sendiri? Bukan. Oh, bukan. Terakhir ya nanti. Oke, kita tunggu. Ini kayaknya seru nanti-nanti banget ya. Kalau si Naura nanti puisi apa lagi? Judulnya? Puisinya tentang ibu, Kak. Judulnya Dunia. Dunia. Oke, kalau gitu kita ke si Tama dulu ya. Oke, kalau gitu kita cari lagi back soundnya. Baik, ya rekan Rao, sebelum kita break lagi, enjoy. Lembayung Jingga. Lembayung Jingga masih setia di atas bukit yang sama. Beranjak perlahan melepas senja, menunggu sesaat sambut kejora. Sedikit engkau terlihat resah saat pekat hendak menjelma, seakan kau terluka saksikan kiprah para manusia. Raut wajahmu tak seindah dulu, selalu ceria dan tak pernah sendu. Kini kau simpan dendam menggebu pada kami yang merasa tak tahu. Kau tatap kami dengan sinarmu yang tajam, bagai ceria yang siap menghujam, tanpa merasa ada batas yang menghadang, karena kami yang selalu jauh pada sang halang. Oke, sudah dari Tama, sekarang kita ke si Naura ya.
Naura, ini puisi tadi judulnya Dunia ya? Iya kak. Oke, ini buat ibunya atau buat ibu seluruh dunia? Dua-duanya. Oke, dua-duanya ya. Dicakup ya, dua-duanya. Baik, kalau gitu kan Rao. So, enjoy. Duniaku, kau mencintaiku dengan sepenuh ragamu. Kau memelukku di saat aku rapuh. Kau tak pernah meminta apapun. Aku harap kamulah orang yang memberiku alasan untuk bertahan. Aku tahu di mana aku berada dan dari mana aku berasal. Kau tidak lupa kan siapa yang membawaku ke acara perpisahan sekolah? Kau memperhatikanku yang membuat kepercayaan diriku meningkat. Meskipun ini tak secantik dan sesederhana seperti hamparan mawar, setidaknya aku tahu apa harapanku sekarang. Aku ingin kau bertahan sampai akhir, karena kau adalah duniaku. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Oke, ya rekan Rao, sudah dibacakan juga masing-masing puisinya dari Naura dan juga Tama. Baik, kalau gitu kita break dulu sebentar. Dan rekan Rao, jangan kemana-mana, tetap di 105 Rao FM, Your Lifestyle. 105 Rao FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Rekan Rao masih bareng Sri pastinya di malam hari ini. Dan sekarang sudah menunjukkan informasi pukul 21.11 ya. Masih bareng Tama sama Naura nih di malam puisi Rao FM with siswa SMA Negeri 1. Oke, masih banyak puisi ya. Masih kak. Tadi juga udah ada kiriman dari rekan Rao beberapa ya. Dan sudah... ya, sudah dilihat sama Naura sama Tama ya. Nanti bakal mereka bacain buat rekan Rao. Jadi, kali ini puisi dari Tama sama Naura dulu habis ya. Iya, Kak. Oke, kita ke Naura dulu deh. Naura, puisi selanjutnya tentang apa judulnya? Judulnya Izin Tidur, Kak. Izin Tidur? Waduh, iya. Mau tidur kok izin? Kenapa? Oke deh, gak apa-apa ya. Mau tidur harus izin dulu. Nanti takutnya ya, begitulah. Baik, kalau gitu kan Rao, enjoy. Izin Tidur, karya Putih Gelap. Izinkan aku untuk tidur sebentar saja. Selepas ku semai rerumputan yang tumbuh subur di benakmu. Selepas ku teguk habis pilu di cangkir kayu. Izinkan aku untuk tidur sebentar saja. Izinkan aku untuk tidur sebentar saja. Di buaian kantung matamu yang semakin menebal itu, di tepian air matamu yang mendanau itu, izinkan aku untuk tidur sebentar saja. Sebelum ku congkel kedua bola mataku ini. Oke, okay, ya rekan Rao, sudah dibacakan oleh Naura. Itu izin tidur ya katanya. Oke okay deh, jadi kalau kamu mau tidur izin dulu sama Naura ceritanya.
Baik, kalau gitu kita ke Tama. Tama, ini judul puisi kamu apa nih? Rindu, Kak. Rindu, buat siapa nih? Wow. Siapa sih? Waduh. Agak bikin gagal fokus ya judul puisi kamu. Baik deh, kalau gitu rekan Rao, enjoy. Rindu, karya Tamarona. Kulukis senja di tepi pantai bersama angin, juga ombak yang bergulung-gulung. Tak terasa cahayanya sudah mulai memudar, digantikan oleh terangnya rembulan. Jutaan bintang memenuhi cakrawala. Aku tak pernah lelah melihatnya, tak pernah bosan memandangnya. Bersama angin, kutuliskan sebuah puisi. Sebuah puisi yang dapat mengungkapkan isi hati ini, yang dapat mengingatkanku tentang sebuah kenangan. Duhai semilir angin yang membawa kesejukan, bisikkan padanya rasa rindu ini, rasa rindu yang tak dapat kuungkapkan lewat kata-kata. Oke, sudah satu-satu. Next, lanjut lagi. Jangan kasih kendor gitu ya. Oke deh. Baik, kita ke Naura lagi. Naura, ini puisi selanjutnya berjudul apa nih? Ya, selanjutnya kita bacain ini aja, Pak. Oke, udah habis stok kamu? Oke. Oke deh. Kalau gitu, baik. Judulnya apa nih? Titip Rindu untuk Ayah. Titip Rindu untuk Ayah. Oke, itu dari siapa tuh? Dari Rizka Chania Dewi, Kak. Oke, itu karya si Rizka ya. Baik, kalau gitu Saurkan Rao, enjoy. Titip Rindu untuk Ayah, karya Rizka Chania Dewi. Hening malam, serpihan-serpihan harapan datang. Merindu kau kembali bersama. Setitik harapan ingin kau kembali datang, berkumpul bersama kami semua. Air mata menyesakkan dada, harapan tersapu badai kekecewaan. Apa daya mengharapkanmu datang? Kau tak akan kembali, sebab kau telah bersama Tuhan. Kupanggil merpati, menyampaikan salam rindu dari anakmu untuk ayahku tercinta. Oke, singkat, tepat, dan padat ya. Dulu suka. Oke, tapi ya itulah maknanya cukup besar ya. Baik, kalau gitu kita ke si Tama. Tama, ini puisi selanjutnya? Ini judulnya Pejuang Bangsa Indonesia, Kak. Pejuang Bangsa Indonesia. Oke. Kalau gitu kita cari dulu deh ya back soundnya. Yang mana nih? Oke deh. Dan rekan Rao, enjoy. Untukmu, para pejuang tanah air, berbekal bambu runcing, kau tak tinggal diam. Berbaris di jajaran terdepan, melawan penjajah yang sewenang-wenang. Maju, katamu menggelegar bak petir di tengah hujan badai.
peluh keringatmu bercucuran bagai embun yang tergelincir di muka daun. Meriam dan peluru yang berdesing dari penjajah tak kau hiraukan. Tak gentar dirimu pada maut yang sebentar saja bisa merenggut jiwa. Para pejuang, tak ada kata yang pantas untuk berterima kasih atas gigi usahamu. Kini, tanah airmu, Indonesiamu, sudah merdeka. Kau pasti tersenyum di sana, melihat negeri yang kau cintai tak lagi dibelenggu oleh nestapa. Doaku padamu para pejuang, semoga apa yang kau cita-citakan mampu kami laksanakan. Indonesia yang tercinta bisa jadi macan Asia yang bergelora. Indonesia yang pusaka akan bebas dari ketergantungan bangsa lain yang menggerogoti, dan kau akan tersenyum bahagia. Oke, itu puisi dari siapa tuh? Ini puisi dari Adinda Syahreni, Kak. Oke, Adinda Syahreni. Baik, thank you ya buat kamu yang sudah mengirimkan puisi. Lanjut kita ke Naura lagi. Hampir bingung sih, Tama Naura yang mana nih bedanya gitu ya. Oke, Naura yang pakai kacamata dan Tama yang pakai jilbab hitam. Oke, kalau gitu ini puisi selanjutnya judulnya apa, Naura? Ini masih tentang ayah, Kak. Judulnya Aku Anak Ayahku. Iya dong. Terus mau anak siapa lagi? Oke. Dari siapa tuh? Dari Norman Adi Satria, Kak. Oh, cowok ya. Baiklah, kalau gitu rekan Rao, enjoy. Aku Anak Ayahku. Karya Norman Adi Satria. Aku pernah mengira kau cengeng, ayah. Begitu terseduhnya kau mengucurkan air matamu ketika ayahmu meninggalkan kita. Bocah ingusan memang belum tanggap soal kehilangan, karena terbiasa melihat robot yang tak dapat lagi berjalan. Namun masih bisa diajak main perang-perangan. Aku juga pernah mengira kau keji, ayah. Begitu membabi butanya kau menghajarku, hingga babak belur dan darah dari hidungku mengucur. Hanya karena aku meminta 200 perak untuk membeli sebungkus batagor. Itu pun masih kau tambahi dengan golok tajam yang kau letakkan di leherku. Bila ibu tak buru-buru, sudah melayanglah nyawaku. Sejak saat itu, aku membencimu, ayah. Kita tak saling cakap selama 6 tahun. Sedikit pun, aku tak pernah lagi menyapamu. Kau tak pernah lagi menanyai bagaimana sekolahku. Kita, dua lelaki yang seolah bisu, benar-benar bisu, karena yang tunawicara saja masih berbicara melalui gerak-gerik tubuhnya, sedangkan kita tidak. Kau membiarkan aku melakukan apa saja semauku, termasuk membawa gadis dan menenggak minuman di kamarku. Padahal ketika itu aku hanya ingin kau tegur. Aku rindu kau marahi. Tapi mengapa kau biarkan aku mabuk? Kau biarkan aku rusak. Jadi bocah nakal, calon bajingan. Kau biarkan aku menyesal sendiri, seperti kau yang akhirnya menyesali masa-masa mudamu yang terbuang sebagai seorang ayah yang gagal dicintai. Terkadang
Dalam kesunyian, aku sengaja mendengarkan langkah kakiku sendiri. Hanya untuk memastikan, benarkah bunyi langkah kita senada? Dan ternyata benar. Aku tumbuh menjadi sepertimu. Hanya jalan kita yang berbeda. Aku tak akan menghajar anakku seperti kau menghajar aku. Di senja itu, aku sengaja sembunyi untuk berair mata ketika melihat kau menggendong anakku. Tanganmu yang dulu kekar memukuliku kini gemetar mengelus kepala cucumu. Bila melihat air mataku terjatuh, mungkin aku akan dianggap cengeng oleh anakku karena aku menangis jauh sebelum kehilanganmu. Oke, sudah ya dua puisi. Tama masih satu ya? Atau ada dua? Satu. Oke, bingung sih Tama nih. Banyak banget puisinya soalnya katanya. Oke deh. Baik, ini puisi siapa lagi nih Tama? Ini puisi karya Rina Marina. Judulnya Pahlawan Tumpah Darah Indonesia. Masih seputar pahlawan. Baik, kalau gitu kan Rao. Enjoy. Indonesia, negara yang kaya raya dan makmur, tanah tumpah darah tercinta. Tak ingin rasanya diriku melihatmu, oh bangsaku, terpuruk dalam nestapa. Terpenjara dalam hutang yang seolah tak ada kata berkesudahan, hingga jatuh dalam jurang kehancuran yang pasti tak diimpikan siapa-siapa. Oh Indonesiaku, peluh pengorbanan mengiringi kemerdekaan yang membebaskanmu. Darah juang itu yang di dalamnya terdapat tangis anak bangsa adalah air yang mengalir dalam pembebasan. Para pahlawan itu adalah mereka yang nanar mata penuh perjuangan, bertarung di medan pertempuran tak seimbang. Tak ada sesal kenapa bangsa ini tak memiliki senjata. Tak ada sesal kenapa bangsa ini miskin sejak awal. Para pahlawan itu hanya dengan semangat bergelora memukul mundur para penjajah yang tertawa melihat penindasan. Dan kini, oh bangsaku, kau sudah merdeka. Aku tak rela dan tak akan pernah rela melihat dirimu kembali dalam nestapa. Aku tak akan sanggup bila dirimu kembali terpenjara oleh nafsu buas para penjajah. Apa nanti yang akan kukatakan pada para pahlawan yang telah gugur mendahului? Oh Indonesiaku, dengan semangat yang ada, akan kusongsong matahari pagi dengan semangat baru yang berseri, mempertahankan apa yang para pahlawan telah persembahkan, agar senyum merona itu bisa hadir dalam wajah penuh lebam mereka di zaman yang berbeda. Iya, sudah dua-dua ya. Baik, kita ke Naura lagi. Kayaknya Sri ini tugasnya ngitungin puisi kalian ya. Oke deh. Selanjutnya si Naura, ini puisinya tentang apa lagi nih? Puisinya judulnya Ciptaan Terindah, Kak. Oke, Ciptaan Terindah. Baiklah, kalau gitu kita cek dulu Ciptaan Terindah. Iya, ini dari Alia ya, di Payabonban. Oke, thank you buat Alia. Puisinya untuk seluruh pendengar dimanapun berada, terkhusus untuk inisial NH.
Waduh, pakai kode-kodean nih zaman sekarang. Katanya yang saat ini mendengar Raw FM, asik ya. Terus katanya salam kenal sama Naura dan Tama. Jika Naura dan Tama minat, mereka boleh chat nomornya katanya. Siapa tahu bisa kolaborasi buat syair lagu. Asik. Wow. Kayaknya langsung ditawarin ya. Oke deh, kalau gitu ini puisi kamu lagi kita bacain ya, Alia. Dan kalau gitu, enjoy. Ciptaan terindah dari wanita yang lain. Pandanganmu begitu dingin. Alihkan dunia hayalku. Bidadari nyata dalam hidupku. Seakan waktu terhenti. Amati suasana hati. Sejukkan jiwa ku nikmati. Bersamamu semuanya berarti. Ciptaan terindah darinya. Sosok anggun yang kau punya. Senyum ayu dan paras manja. Anugerah dari Sang Maha Cinta. Ciptaan terindah miliknya. Jawaban pintaku dalam doa. Semoga selamanya tetapku berserah dalam usaha. Oke, sudah dibacakan untuk kamu puisi yang sudah dikirimkan dari Alia. Semoga yang dikodein tadi, yang inisial NH, mendengarkan ya. Atau boleh bergabung juga untuk kamu yang inisial NH, boleh silahkan Squee gabung ya. Dan kalau gitu katanya dia juga mau request lagu juga nih. Ayat-ayat cinta. Oke deh, kalau gitu kita cek dulu nih ayat-ayat cinta lagunya. Nah, jadi buat rekan Rau yang masih kepengen puisinya dibacain sama siapa nih? Sama Tama atau sama Naura? Boleh, silakan ya. Kirimkan puisi kamu, baik itu berbentuk teks, video, atau audio. Boleh di 0822-9999-6105. Dan kalau gitu rekan Rau, jangan kemana-mana, tetap di 105 Rau FM, Your Lifestyle. 105 Rau FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Rekan Rau, masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda pastinya malam hari ini. Dan sekarang sudah di menit ke-43 ya, di malam hari ini. Dan masih bareng Naura sama Tama nih di malam puisi Raw FM with siswa SMA Negeri 1. Oke, kalau gitu kita next ke Tama dulu. Tama, ini puisinya judulnya apa nih? Judulnya Bolehkah Kami Menjadi, Kak? Bolehkah Kami Menjadi ini dari siapa? Ini dari Doni Syaputra. Dari Doni Syaputra. Yang dari puisi pribadi kamu? Udah dibaca kan? Oh, udah dibaca ya tadi. Oh iya, waduh, yang gak judulnya ya. Rindu. Oke, itu ya. Oke deh. Baik, kalau gitu bolehkah kami menjadi. Ini di rekan Rau, enjoy. Jika ditanya tentang cita-cita, kami tak akan menjawab seperti ibu menyahut guru dengan cepat, atau seperti ayah menyahut tentara tanpa pikir panjang. Ini era digital, yang setiap orang bisa menjadi lebih dari itu. Guru dan tentara bukanlah cita-cita yang tak mulia, tapi dunia meluas. Dunia menjadi semakin tak terbatas. Kami tidak hanya ingin menjelajah di desa, kota, atau negara. Kami ingin berperan nyata hingga dunia yang luas. Asia Tenggara, Eropa, bahkan Amerika bisa dijelajah hanya dalam jangkauan jari saja. Bolehkah kami jadi YouTuber? Bolehkah kami jadi selebgram? Bolehkah kami jadi konten kreator? Bolehkah kami jadi animator?
Bolehkah kami jadi, masih banyak sekali, Bu. Dunia kita tidak sama lagi seperti dulu. Saat kalian hanya terpaku pada deretan tulisan di atas buku, kami bisa lebih dari itu. Mungkin menitis Mark Zuckerberg, Bill Gates, atau Jack Ma, jangan batasi kami berkreasi hanya dengan PNS saja. Meski mulia, tapi kami ingin menjangkau dunia yang lebih luas lagi. Ya, itu dia satu puisi sudah dibacakan oleh Tama. Katanya bolehkah kami menjadi, boleh jadi apa aja ya. Yang penting ya bermanfaat untuk diri kamu dan juga orang lain. Baik, kalau gitu kita ke Naura. Naura, ini puisinya tentang apa? Lagi-lagi tentang ayah, Kak. Lagi-lagi tentang ayah. Tadi kayaknya agak gimana gitu ya. Oke. Lagi-lagi tentang ayah dari siapa nih kalau gitu? Ini sama juga sama yang tadi, Kak. Dari Norman Adi Satria. Oh, berarti dia ngirimin dua ya? Iya. Baik, kalau gitu rekan Rau, enjoy. Menggenggam
Okay, baik. Waduh. Tadi kayaknya si Tama menghayati banget ya. Baik, keren banget puisinya. Thank you ya buat kamu yang udah ngirimin puisi ini. Kayaknya cukup mengandung bawang ya ceritanya. Oke, baik kalau gitu ini di menit ke-51. Ada yang mau disalam-salam sebelum kita closing nih? Waduh, kok tetap-tetapan? Kayaknya kode mata nih ya. Ada kak. Ada apa tuh? Ada yang nitip salam. Salam buat teman-teman di rumah, buat PD, Dwi, Erma, Mawadda, Irtia, Eca, Ana, Lisa, sama CR. Udah. Wow, banyak banget gengnya. Ini geng apa nih? Geng serigala atau geng apa nih? Oke, ini di rumah ya ceritanya temennya, ya, satu kak. Rumah? Enggak. Oh, bukan. Beda. Oke, bercanda ya. Baik, kalau Naura gimana nih? Ada mau disalam? Naura, untuk teman-teman semua yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan. Okay. Untuk Mama, Kayla butulan rindu. Oke. Untuk teman-teman yang lain, Ami, Keke, Mira, Felis, Misel, Jakbar, Amar, Ripki, Randi, satu lagi. Oke. Semangat ya. Buat ngapain? Untuk kedepannya masih banyak kerja, semangat ya. Oke deh, semangat katanya. Keren, buat ngapain ya semangat malam-malam gini. Baiklah, dan mereka habis absen teman-temannya masing-masing. Semoga salam-salamnya sampai, dan juga semoga rindunya Naura sampai sama mamanya ya. Oke, by the way, mamanya di mana emang? Di sini kos. Oh enggak kak. Oh jadi. Mama yang ikut papa. Oke, baik. Dinas luar kota. Dinas luar kota. Semoga pekerjaannya lancar ya untuk mamanya Naura. Tadi udah dikabarin belum bahwasannya on air? Asik. Udah ya. Angguk-angguk. Oke. Baik, kalau gitu thank you buat Tama dan Naura untuk malam hari ini sudah bergabung di acara kita. Dan kalau gitu rekan Rau, jangan kemana-mana, pastikan untuk stay tune terus di 105 Rau FM, karena setelah ini akan ada Rau Memory yang nantinya akan menemani waktu istirahat Anda. Jadi akan diselingi dengan info-info menarik juga. Jangan kemana-mana. Akhir kata dari Sri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye-bye.